Napoli malukan Liverpool dengan keputusan 4-1. Gelanggang Napoli ini masih lagi menjadi badi buat Liverpool. Liverpool bertandang ke Napoli untuk aksi pembukaan UCL mereka pada musim ini. Skuad bimbingan Jurgen Klopp diberikan tekanan sejak whistle permulaan oleh Napoli. Liverpool memberikan 2 penalti dalam 18 minit pertama perlawanan. Penalti pertama disudahkan dengan tenang oleh Piotr Zielinski pada minit ke-5. Penalti tersebut berpunca daripada handball oleh James Milner. Penalti kedua diberikan pengadil selepas Ben Dijkje mengasari Osimhen di dalam kotak penalti. Pemain itu sendiri mengambilnya dan gagal menyempurnakan peluang terbaik untuk menambah gol pada minit ke-18. Mohamed Salah menerima bola di bilin dalam keadaan dia boleh mencipta sesuatu. Namun kawalannya sangat menghampakan. Napoli seharusnya menambah gol lagi pada minit ke-28. Apabila Richard Kvaratskhelia menerima bola cantik daripada Osimhen. Dia hanya perlu menolak bola ke gawang terbuka, tetapi percubaannya dipintas Ben Dijkje. 2 minit kemudian, Mo Salah mendapat peluang dari dalam kotak penalti. Malang sekali leretannya lemah dan terus kepada penjaga gol. Pada minit ke-31, Napoli akhirnya mendapat gol kedua mereka. Ianya bermula daripada kesilapan Joey Gomez. Napoli dengan mudah bermain bola 1-2 dalam kotak penalti yang disudahkan Anguissa. Ben Dijkje hampir merapatkan jurang gol, tetapi tandukannya diselamatkan Merritt. Elliot kemudian mempersia-siakan peluang keemasan untuk menjaringkan gol pada minit ke-35. Sebelum rehat, Napoli menambah satu lagi gol menerusi pemain gantian Giovanni Simeone yang baru dimasukkan menggantikan Osimhen. Bersambung babak kedua, hanya 2 minit sahaja perlawanan bermula, Napoli sudah menambah gol keempat menerusi Piotr Zielinski. Pada minit ke-49, Luis Diaz mendapatkan gol pertama untuk Liverpool. Diaz hampir menambah gol pada minit ke-61, tetapi tandukannya ditepis Merritt. Kemudian tiada tambahan gol daripada kedua-dua pasukan. Dengan Napoli mengurangkan intensiti serangan mereka bagi mempertahankan 3 mata. Jangan ketinggalan dengan info-info terbaru hanya di HD Bola. Yang belum mengikuti lagi, sila tekan simbol subscribe. Sertakan butang loceng notifikasi untuk dapatkan info baru di sini. Klik butang suka kalau anda berkenan video ini ya. Yang sudah menekan subscribe, rajin-rajinkan tangan anda untuk mengkomen di ruang komen. Bersertakan kongsikan video ini jika ada bermanfaatnya. Itu saja, terima kasih.